Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, memastikan pemerintah akan merampungkan pembersihan data peserta BPJS Kesehatan. Hal tersebut dilakukan agar penerima bantuan iuran atau PBI dalam program JKN-KIS bisa tepat sasaran. Meski demikian, Muhajir mengaku belum bisa memastikan waktu penyelesaian cleansing data. Pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri terlebih dahulu untuk mendorong pemerintah daerah mempercepat proses cleansing data. Untuk mengatasi pendapatan yang hilang dari masuknya peserta kelas 3 ke segmen PBI, pemerintah akan target kolektibilitas dari peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja dari semula 60% menjadi 70%. Saya akan segera koordinasi dengan kementerian terkait termasuk Mendagri untuk mempercepat cleansing data ini. Dan mohon dipahami bahwa namanya exclusion error dan inclusion error itu akan selalu terjadi. Jadi tidak akan pernah data itu betul-betul valid. Ini mohon dipahami. Pasti ada orang yang seharusnya masuk tidak masuk, orang yang siap di luar jadi masuk. Itu tidak bisa dihindari. Masalahnya harus kita perkecil. Nah, sekarang ini terlalu lebar. Jadi program kita sekarang ini